Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube Kopi Kumis 17. Ini kan saatnya kita semua tahu nih, sekarang musim hujan, jadi lagi banyak banjir. Jadi aneh bersih-bersih lingkungan, terutama daerah rumah aneh nih di Jalan Raya Condet, Batu Ampar. Jadi kebetulan saya telepon Pak Camat Batu Ampar, Pak Eka. Telepon juga Pak Iwan Anjung. Saya ngucapin banyak terima kasih Pak Camat. Mudah-mudahan, saya doain, mudah-mudahan Pak Camat panjang umur, selalu sehat. Dan saya salut dengan Pak Camat, dengan begitu cepat gerakannya. Begitu saya telepon sekali, Pak Camat langsung ngerahkan pasukan yang untuk ngebersihin got ini. Memang kita saat ini kan curah hujannya cukup lumayan, jadi kita nggak perlu nyalahin siapa-siapa. Memang ini kepedulian kita semua sebagai rakyat Indonesia, sebagai warga Condet gitu. Jadi kebetulan pasukan dari Pak Camat udah pada datang ya. Ini dia dari Sudin Sumber Daya Air ya. Sudin Sumber Daya Air ini orang-orang yang pada waktu saya telepon Pak Camat kirim teman-teman ini semua. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan kita warga Condet Batu Ampar ini bisa menjaga kebersamaan. Amin. Untuk sama-sama bisa membersihkan lingkungan. Amin. Karena tidak perlu ada yang disalahkan. Semuanya bagaimana masyarakat. Kalau masyarakatnya mau peduli dengan kebersihan, peduli gotong royong, jangan buang sampah sembarangan. Betul. Insya Allah kampung kita dan Jakarta nggak bakal banjir. Betul, amin. Ya, karena siapapun yang pegang Jakarta, kalau rakyatnya, warganya nggak mau ngebantu program-programnya, ya Jakarta tetap banjir. Betul. Iya, yang penting kita, ini buktinya nih. Di daerah aneh nih, banyak sampah di got-got kan. Coba kalau aneh diem aja. Nah, aneh diem aja, tau-tau banjir aja. Aneh nyalahin aja Pak Camat, ya nggak? Ternyata emang kita mesti yang mesti buang sampah, jangan sembarangan. Kita ada peduli dong. Kita peduli lingkungan, got kita bersihin. Ya insya Allah air jalannya lancar. Jadi saya ngucapin terima kasih lagi buat Pak Camat Eka ya. Pak Camat Eka, Camat Condet, Kecamatan Keramat Jati. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan teman-teman Bapak di sini dari SDA, mudah-mudahan semuanya sehat, amin, panjang umur, dan saya juga doain mudah-mudahan Pak Camat bisa mendapatkan jenjang yang lebih tinggi lagi dalam megang satu jabatan yang insya Allah bisa lebih amanah. Terima kasih Pak Camat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang udah selesai kita kerja dari pagi tadi. Alhamdulillah sekarang gotnya udah pada lancar. Mudah-mudahan daerah saya Condet Batu Ampar jauh dari banjir. Dan mudah-mudahan pekerjaan teman-teman kita dari SDA nih membuat kita menjadi semangat untuk kerja bakti. Dan mudah-mudahan membawa semuanya keberkahan. Amin. Terima kasih dari saya Bang Opi Kumis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang. Terima kasih. Sampai ketemu. Terima kasih banyak. Salam sama Pak Camat ya. Iya. Terima kasih. Terima kasih Bang.